Ademnya ini adalah tipe V yang kita tambah atau custom satu Pro G lagi di sini, yang tadinya ini fungsinya power back door-nya bisa kita buka dengan menekan tombol nih selama kurang lebih 5 detik. Jawab. Font 13 kita remake. Ini project panjang, Ben. Banyak keyless, power back door, lampu, auto window. Nah, ini sekarang di remake.
Ini dikarenakan kerjanya banyak sekali dan harus selesai satu hari. Akhirnya ini jam berapa ya? Hampir jam 9 ya. Jam 9 baru selesai dan itu masih ada sedikit lagi kekurangannya, jadi lagi dikerjain ya, Fen. Ini dia remote-nya, sudah kita pasang keyless dan tentunya sudah aktif. Di sini headlamp-nya sampai bingung mulai dari mana. Headlamp-nya ini adalah tipe V yang kita tambah atau custom satu proji lagi di sini, yang tadinya ini fungsinya hanya lampu jauh ya, friend. Sekarang ini bakal bisa lampu dekat, dua-duanya nyala, nanti lampu jauhnya cuma ini. Kemudian di DRL-nya kita ganti yang slim. Ya. Coba kita nyalain dari remote ya. Nanti DRL-nya pasti nyala. Salah. Oh, ini enggak bisa. Kunci kontaknya on, sebentar. Saya matiin dulu. Nah, ini kita hidupkan dulu DRL-nya, coba lihat. Coba DRL-nya nyala. Oke. Kemudian kalian bisa lihat ketika dinyalakan lampunya, lampu Diamond S-nya yang di diamond-nya, ice blue-nya mati yang di proyektor fan, tinggal nyala lampu DRL-nya. Nah, kemudian ini kita pasangnya juga auto window, kemudian pasang power back door. Ayo, kita lihat dulu power back door-nya. Power back door-nya bisa kita buka dengan menekan tombol nih selama kurang lebih 5 detik. Kalau kalian tidak ganti keyless juga bisa aktifkan membuka atau menutup power back door, tapi pakai kode yaitu unlock selama 3 kali. Unlock sebanyak 3 kali ya, Bro. Oh, ini tinggal tekan ini aja, jadi fungsional sekali ya. Tuh. Sangat fungsional. Oke, kemudian di sini bisa kita nyalain mobilnya dari remote, Bro. Nyalain ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat semuanya sudah auto window. Ya, auto window ya, friend. Semuanya sudah auto window. Kemudian ketika kita kunci, otomatis nanti window-nya tertutup semua, friend. Wih, ya ampun. Luar biasa. Biasa di luar. Oke, itu aja, friend. Udah capek sekali, acak-acakan. Oke, friend. Sekian dulu video dari kita. Soalnya sudah capek sekali, sudah bau keringat juga. Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa yang belum
menekan tombol subscribe. Wah, jarang-jarang nih ngomongnya. Kalian langsung tekan aja tombol subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Garasi 607.